adanya konsistensi antara niat pemimpin, kata-kata pemimpin, dan tindakan. Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri sekarang. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit cepat. Tapi ada pertanyaan besar di sini. Jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia atau tidak? Jokowi sudah ditinggalkan oleh rakyat. Beta minta terima kasih banyak. Selama berapa puluh tahun baru Bapak Presiden ada di MBD. Beta minta terima kasih banyak-banyak bahwa untuk ada kunjungan ke tuh masyarakat MBD. Bapak Jokowi Tuhan Yesus memberkati. Bahagia, terharu, senang. Sehat saja, bahagia Pak, bahagia. Nggak tahu, nggak bisa dimakan dengan kata-kata. Senang aja, Pak. Rasa senang sekali ketika mendapatkan jaket dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hidup Bapak Jokowi. Ya, terima kasih buat Bapak yang sudah datang di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami masyarakat Maluku Barat Daya antusias menunggu Bapak sampai di bumi Kaluedo. Terima kasih atas kunjungan ini. Bapak Jokowi. 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 Tetap Jokowi. Rasa senang sekali ketika mendapatkan jaket dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hidup Bapak Jokowi. Ya, terima kasih buat Bapak yang sudah datang di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kami masyarakat Maluku Barat Daya antusias menunggu Bapak sampai di bumi Kaluedo. Terima kasih atas kunjungan ini. Excited, gembira sangat. Tadi sempat foto juga, jadi ya, jarang-jarang momen langka. Beta minta terima kasih banyak. Selama berapa puluh tahun baru Bapak Presiden ada di MBD. Beta minta terima kasih banyak-banyak bahwa untuk ada kunjungan ke tuh masyarakat MBD. Thank you.
terharu, senang. Mengucapkan apa ke Bapak Presiden? Sehat saja, bahagia Pak, bahagia. Nggak tahu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Senang aja, Pak. Bapak Jokowi, tetap Jokowi. Jokowi, Jokowi, tetap Jokowi. Ya, kita ini di Maluku, di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Jadi juga kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai, dan sekali lagi ini di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40%. Memang masih banyak yang belum, masih 60%. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan. Ya, ini apa termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia. Ya. Sehingga kami generasi ini pelihara sampai saat ini. Jumlah kerbau di desa kami, Desa Rawaru ini sekitar 1.000 ekor. Kendalanya adalah cacingan ketika lahir dan ketika musim kemarau tidak ada air. Jadi kerbau itu kurus sampai mati. Jadi kami minta dari Bapak Presiden, kebetulan sekali Bapak Presiden ada di desa kami, pulau kami, kabupaten kami. Kami mohon kepada Bapak Presiden untuk bisa membantu kami mengatasi kekurangan-kekurangan peternakan di sini.